Sujud kepada-Mu.
Depth of your love, you are beautiful, Jesus.
penuhi kemuliaan, dipenuhi pujian. Kami berikan padamu Tuhan korban pujian, dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian. Kami berikan padamu Tuhan, kor
To worship.
give my life to you, Lord. I give my life to you, Lord. Oh, we adore you, Lord. We adore you, Lord. You were there before the time. You were there before the time. Beginning and the end. Beginning and the end. Glorious Father. Glorious Father. Oh, hallelujah. Come on, sing your praise. Come on, worship Him in this place. Jesus. We worship you, Lord.
worship you, Jesus. As long as I live, as long as I live, I will worship you. Thank you, Lord. We adore you, Lord. As long as I live, as long as I live, I will love you, Lord.
like the sound of many waters. It's the sound of worship coming from His throne. There are cries of adoration as men from every nation lift their voice to make His glory known. Holy, holy, holy are You, Lord.
Kau Tuhan yang layak menerima segala pujian kami, penyembahan kami. Kami semua memujamu, Raja segala Raja, Kau berharga bagi kehidupan kami. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi namamu, di dalam nama Yesus, amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, senang bisa ada di hadapan Anda sekali lagi, walaupun kita terhubung secara online seperti ini, tapi saya percaya kuasa Tuhan, hadirat Tuhan, dan firman Allah tidak bisa dibatasi oleh apapun juga. Saudara, saya percaya kita semua ada di tempat ini, kita semua ingin menyembah Dia, kita semua ingin memuja Dia. Tema hari ini adalah adoration. Adoration itu berarti seperti ini, saya lihat di kamus saudara, artinya adoration adalah very strong love or worship for someone. Jadi kasih yang kuat dan penyembahan yang kuat untuk seseorang. Adoration juga berarti deep love and respect. Kasih yang begitu dalam dan penghormatan yang begitu dalam. Dan adoration itu berasal dari kata adore. Adore itu artinya to love someone very much, especially in a way that shows a lot of admiration of or respect. Kasih yang begitu mendalam kepada seseorang yang ditunjukkan dengan kekaguman dan penghormatan yang begitu luar biasa. Berapa banyak di antara Anda yang begitu mengagumi Tuhan, begitu memuja Tuhan, Yesus kita. Saudara, di zaman Alkitab ketika Yesus hidup, di zaman Yesus ada banyak orang mengagumi Yesus. Itu bisa dibuktikan, saudara. Itu bisa dibuktikan bagaimana Yesus kemanapun dia pergi, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Kemanapun dia berkhotbah, orang banyak datang untuk mendengarkannya. Banyak orang mengagumi Yesus. Tapi saudara, ternyata ada perbedaan antara orang-orang yang sekedar kagum dengan orang-orang yang benar-benar mengagumi, benar-benar mengasihi, dan benar-benar menghormati Yesus. Sekedar kagum itu beda dengan benar-benar Anda menghormati, mengasihi, dan mencintai Yesus. Dan itu bisa terlihat, saudara. Mari kita lihat tiga ciri-ciri di dalam Alkitab. Apa yang membedakan orang-orang yang cuman sekedar mengagumi Yesus dengan orang-orang yang betul-betul mengasihi Yesus dan betul-betul menghormati Yesus dalam kehidupannya. Saudara, ada tiga ciri-ciri di sini. Saudara, mari kita buka sama-sama di Lukas. Lukas pasal yang ke-9, saudara, kita baca di ayat yang ke-57 sampai 62. Lukas 9, ayat 57 sampai ayat yang ke-62. Kita baca dua ayat, lalu kita baca dua ayat berikutnya, dan kita baca dua ayat berikutnya. Total ada 6 ayat. Judul perikopnya adalah Hal Mengikut Yesus. Kita baca dulu Lukas 9 ayat 57 sampai 62 dikatakan, ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus. Jadi ada banyak orang itu mengiring Yesus, kemanapun Yesus pergi ada banyak orang itu mengiring Yesus, tiba-tiba ada seorang di tengah perjalanan, saudara, di tengah jalan itu berkata kepada Yesus, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang. Tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Saudara, ada banyak orang itu kagum sama Yesus. Banyak orang berbondong-bondong ikut Yesus kemanapun Yesus pergi. Lalu satu kali di tengah jalan ada orang berkata demikian kepada Yesus, Yesus, aku akan mengikuti engkau kemanapun engkau pergi. Tetapi yang luar biasa adalah, yang aneh adalah Yesus menjawab demikian. Serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Apa maksudnya di sini? Apa maksudnya Yesus berkata demikian, saudara? Ternyata
Yesus berkata demikian, anak manusia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Itu artinya adalah, saudara, kalau di zaman itu orang itu melakukan sebuah perjalanan yang jauh. Dan ketika dia itu letih, ketika dia itu sudah lelah, maka dia akan mencari tempat. Mungkin di tengah jalan dia akan duduk. Ya mungkin tempat itu, mungkin mereka gak menemukan tempat penginapan, jadi bukan ranjang atau kasur yang mereka dapatkan. Mereka akan duduk di pinggiran manapun di tengah jalan gitu ya. Lalu mereka akan mencari tempat untuk meletakkan kepalanya supaya mereka bisa bersandar. Nah, kata meletakkan kepala itu adalah ketika mereka kelelahan di tengah jalan, mereka akan cari tempat untuk duduk dan beristirahat. Dan untuk membuat dirinya bisa istirahat dan merasa nyaman dan merasa rileks, mereka akan meletakkan kepalanya. Ya, mereka akan mencari tempat yang nyaman untuk bisa meletakkan kepalanya untuk bersandar. Sehingga ketika mereka bersandar, saudara, mereka merasa rileks dan nyaman. Jadi satu kali orang di tengah jalan itu ngomong begini, Yesus, kemanapun engkau pergi, aku akan ikut. Lalu Yesus jawab demikian, serigala itu punya liang, burung itu punya sarang, tapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Dengan kata lain, Yesus sedang berkata demikian, kalau engkau mau ikut aku, engkau harus bersedia untuk aku bawa ke tempat-tempat yang tidak nyaman. Kalau engkau mau ikut aku, engkau akan aku bawa ke tempat-tempat yang tidak nyaman. Burung punya sarang, serigala punya liang untuk membuat mereka bisa nyaman dan beristirahat. Tapi kalau engkau ikut aku, anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Dengan kata lain, kalau engkau mau ikut aku, perjalanan untuk mengikut aku itu seringkali dipenuhi dengan ketidaknyamanan. Saudara, ciri-ciri pertama, catat baik-baik. Orang yang mau ikut Yesus, orang yang benar-benar mengagumi Yesus, orang yang benar-benar menghormati Yesus, orang yang benar-benar memuja Yesus, orang itu akan pasti mau bersedia ikut Yesus. Tapi kalau cuman penggemar, saudara, mereka gak akan bersedia ikut Yesus. Itu yang membedakan. Nah, jadi poin pertama adalah, saudara, ciri-ciri orang yang mau ikut Yesus adalah orang itu mau dan bersedia untuk dibentuk. Saya coba jelaskan maksudnya. Saudara, kalau Anda memuja sesuatu, kalau Anda menyembah sesuatu, kalau Anda mengagumi sesuatu, Anda pasti akan menjadi seperti yang Anda puja atau seperti yang Anda kagumi. Coba kita lihat ayatnya, saudara. Firman Allah demikian, berkata demikian, Mazmur 115 ayat 4 sampai 8, saya bacakan ya. Berhala-berhala mereka adalah perak dan emas, buatan tangan manusia. Mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata, mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat, mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar, mempunyai hidung tetapi tidak dapat mencium, mempunyai tangan tetapi tidak dapat meraba-raba, mempunyai kaki tetapi tidak dapat berjalan, dan tidak dapat memberi suara dengan kerongkongannya. Ayat 8, perhatikan. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya dan semua orang yang percaya kepadanya. Jadi berhala itu gak punya tangan tapi gak bisa meraba-raba gitu ya, punya mulut gak bisa berkata-kata, punya mata gak bisa melihat, dan dikatakan seperti itulah orang yang membuatnya ya, dan semua orang yang percaya kepadanya. Versi mudah dibaca dikatakan begini, orang yang membuat patung itu dan mempercayainya akan menjadi sama seperti patung-patung itu. Perhatikan kata-kata, akan menjadi sama. Versi bahasa Inggrisnya dikatakan, versi ESV dikatakan, those who make them become like them, so do all who trust in them. Semua orang yang membuatnya akan menjadi sama seperti mereka. Saudara perhatikan, kita ini akan menjadi sama seperti yang kita puja, yang kita sembah dan kita hormati. Kalau Anda memuja sesuatu, kalau Anda menyembah sesuatu, kalau Anda
memuja sesuatu, Anda akan jadi seperti apa yang Anda puja, Anda sembah, dan Anda hormati. Begitu pula, kalau Anda itu memuja seseorang, kalau Anda itu menghormati dan mengasihi seseorang, Anda pasti, saudara, menjadi sama seperti orang yang Anda puja, orang yang Anda idolakan itu, saudara. Begitu pula dengan kita, orang-orang Kristen. Saudara, kalau Anda berkata, aku memuja Yesus, aku menyembah Yesus, aku ini mengasihi Yesus, aku menghormati Yesus, maka pasti di dalam hati Anda punya keinginan, punya kerinduan, dan punya obsesi untuk menjadi seperti Yesus yang Anda puja, Anda hormati, dan Anda kasihi. Saudara, gak ada orang yang mengagumi seseorang, mengasihi seseorang, mencintai seseorang, tapi gak rindu menjadi sama seperti orang itu. Saudara, inilah ciri-cirinya, saudara. Orang yang cuma sekedar penggemar, penggemar biasa. Coba Anda perhatikan ya, misalnya katakanlah penggemar siapa, artis siapa yang sudah, yang terkenal sekali. Katakanlah Michael Jackson. Saudara, kalau penggemar biasa, mereka cuma datang di konsernya dan histeris, teriak-teriak, wah gitu ya. Tapi beda kalau dia itu pengikutnya Michael Jackson. Beda, saudara. Mereka gak cuma datang ke konsernya dan teriak-teriak histeris, tapi pengikutnya itu akan kepengen atau punya kerinduan, terobsesi, jadi sama seperti Michael Jackson. Coba perhatikan, ada penggemar-penggemar tertentu yang sudah jadi pengikutnya, itu gak cuma sekedar datang, mendatangi konsernya dan teriak-teriak, no, saudara. Tapi ada orang-orang tertentu itu sampai demikian, saudara. Ya, sampai dia itu ubah potongan rambutnya mirip Michael Jackson. Dia pakai pakaiannya Michael Jackson. Ya, bahkan apa, saudara, mereka menyukai apa yang disukai oleh Michael Jackson. Ya, mereka hidupi gaya hidupnya Michael Jackson. Bahkan ia akan berbicara seperti Michael Jackson berbicara. Ia akan menari seperti Michael Jackson menari. Saudara, bahkan dia akan menyanyi seperti Michael Jackson menyanyi. Intinya dalam segala hal, mereka ingin jadi sama seperti Michael Jackson. Saudara, kenapa, saudara? Karena Michael Jackson adalah idolanya, seseorang ia kagumi, ia puja, dan ia hormati. Di sinilah membedakan. Kalau Anda cuma datang di gereja, Anda cuma ya memuji Tuhan dan sebagainya, belum tentu loh Anda itu pengikut Yesus. Bisa jadi Anda cuma fans, cuma penggemar biasa. Anda cuma ngefans sama Yesus. Anda cuma sebatas kagum saja. Itulah yang membedakan sama orang-orang Kristen yang mau ikut Yesus. Mereka mau jadi muridnya Yesus. Dan orang yang jadi muridnya Yesus itu punya ciri-ciri demikian. Orang ini akan terobsesi, orang ini akan punya kerinduan yang kuat, orang ini akan punya kerinduan yang dalam untuk menjadi sama seperti Yesus. Seorang murid itu ingin jadi seperti gurunya. Firman Allah berkata demikian. Matius 10 ayat 24 sampai 25. Perhatikan Matius 10 ayat 24 sampai 25. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Sampai di sini. Saudara, seorang murid itu akan punya kerinduan, punya keinginan yang kuat untuk menjadi sama seperti Yesus. Itulah sebabnya, saudara, apa yang membedakan antara penggemar biasa dengan murid Yesus. Penggemar biasa, mereka hanya ikut Yesus ketika segala sesuatunya nyaman. Ia hanya mau ikut Yesus sebatas kalau Yesus bisa membuat dirinya terhibur, dirinya nyaman, dan dirinya enak. Tapi bedanya dengan pengikut Yesus, dengan murid Yesus adalah, murid-murid Yesus akan bersedia dibawa oleh Yesus ke tempat-tempat yang tidak nyaman. Maksudnya apa tempat-tempat yang gak nyaman? Tempat ini adalah tempat yang tidak nyaman buat dagingnya. Tempat ini adalah tempat yang gak nyaman buat egonya. Saudara, demi ia menjadi sama seperti Yesus,
ia rela dibentuk demi mimpinya, itu bisa terwujud, yaitu menjadi sama seperti Yesus. Itulah yang membedakan antara penggemar biasa dengan murid Yesus. Penggemar Yesus hanya ikut Yesus ketika Yesus membuat dia terhibur, membuat dia nyaman dan enak. Maunya yang enak-enak saja ikut Yesus. Tapi murid, ia bersedia untuk dibawa ke tempat yang dagingnya gak nyaman. Anak manusia gak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Anda akan dibawa ke tempat-tempat yang membuat Anda gak nyaman. Tapi mereka rela dibawa ke tempat yang gak nyaman buat dagingnya. Supaya terwujud mimpinya. Untuk dia bisa dibentuk menjadi serupa dengan Yesus. Saudara. Ciri-ciri yang kedua, mari kita baca ayat selanjutnya masih di Lukas pasal yang ke-9. Lukas 9 kita baca ayat selanjutnya ayat 59 sampai 60 dikatakan begini. Lalu ia berkata kepada seorang lain, ikutlah aku. Tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapaku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Ciri-ciri kedua dari murid Yesus atau pengikut Yesus adalah, saudara, satu kali di dalam cerita ini, saudara, ada seorang lain yang lagi jalan, lalu tiba-tiba Yesus berinisiatif mendekati dia dan berkata, kamu ikutlah aku. Kalau orang yang pertama tadi, orang itu yang inisiatif mendatang Yesus dan berkata, Yesus, ya aku mau ikut engkau kemanapun engkau pergi. Yesus jawab, serigala punya liang, burung punya sarang, tapi anak manusia gak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Kali ini, ya Yesus, yang kedua ini, dalam cerita yang kedua ini, Yesus menghampiri seseorang, berinisiatif menghampiri seseorang, dan memberikan apa saudara? Memberikan tawaran, kamu ikutlah aku. Saudara, kalau yang lain aja sampai datangi Yesus, untuk Yesus aku mau ikut engkau. Ini tiba-tiba ada orang yang dihampiri Yesus. Ditawari. Ikutlah aku. Berarti ini privilege. Ini adalah sebuah hak istimewa. Orang lain yang mendatangi Yesus minta ikut sama dia. Tapi kali ini Yesus yang datangi orang itu. Ikutlah aku. Ini sebuah privilege. Ini sebuah hak istimewa. Tapi orang ini menjawab begini. Izinkan aku menguburkan bapaku. Yang mengejutkan adalah Yesus menjawab, biarkan orang mati mengubur orang mati. Tapi kamu pergilah beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Saudara, apa yang Alkitab mau ekspos di sini? Saudara, kenapa orang ini berkata, izinkan aku kuburkan bapaku. Saudara, Alkitab mengatakan bapaknya, apakah bapaknya itu baru saja meninggal? Enggak dikatakan. Bisa jadi, saudara, bapaknya itu masih muda dan masih sehat-sehat. Jadi kata izinkan aku kuburkan bapakku, ini bukan berarti Yesus itu gak memperbolehkan kita menguburkan orang tua kita kalau meninggal. Tidak ada masalah dengan menguburkan orang tua, tapi ternyata ini masalah prioritas. Saudara, karena Alkitab gak mengatakan bahwa bapaknya baru saja meninggal. Saudara, bisa jadi bapaknya itu masih muda. Ya bisa jadi 30 tahun lagi atau 40 tahun lagi bapaknya meninggal. Jadi sebetulnya apa yang dikatakan orang ini adalah sebuah dalih dan alasan. Ya, aku akan ikut engkau nanti, tunggu nanti kalau bapakku meninggal. Bisa jadi 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, nanti aja. Jadi yang diekspos Alkitab adalah ternyata orang ini punya prioritas tidak benar. Ternyata bagi dia Yesus itu menempati prioritas yang kesekian. Yesus gak terlalu penting bagi dia, yang terpenting adalah dia menjalani hidup, melanjutkan hidup sampai bapaknya meninggal lalu dia kuburkan. Jadi ternyata Yesus berkata biarkan orang mati menguburkan orang mati. Ternyata orang yang salah prioritas, orang yang tidak menempatkan Yesus sebagai prioritas utamanya itu dikatakan mati walaupun masih hidup. Jadi ciri-ciri yang kedua, catat baik-baik. Ciri-ciri kedua, seorang pengikut Yesus adalah ia mau menempatkan Yesus sebagai prioritas utama dalam hidupnya. Saudara, ada banyak orang mengaku, aku ini menyembah Yesus, aku ini mengagumi Yesus,
Aku ini orang Kristen. Aku ini pengikut Yesus. Saudara, dari mana Anda bisa dikatakan Anda pengikut Yesus? Bisa dilihat dari mana? Coba cek prioritasnya. Apakah Yesus menempati prioritas utama dalam hidupnya? Atau hal-hal yang lain itu jadi prioritas dan orientasi hidupnya? Itu akan terlihat dari situ, saudara. Itu sebabnya, saudara, ini yang membedakan antara fans atau penggemar Yesus dengan murid Yesus. Kalau penggemar, mereka bisa saja rajin datang di gereja, saudara. Mereka bisa ikut memuji dan menyembah Tuhan. Tapi pertanyaannya, apakah Yesus menempati prioritas utama dalam hidupnya? Itu menjadi tanda tanya, saudara. Dan Alkitab katakan, saudara, biarkan orang mati menguburkan orang mati, tapi kamu, saudara, beritakan kerajaan Allah. Orang yang punya prioritas yang benar, orang yang menempatkan Yesus di prioritas atau di tempat yang semestinya, saudara, orang ini akan punya berita, berita kehidupannya itu kerajaan Allah. Apa maksudnya kerajaan Allah? Kerajaan Allah itu basileia, artinya apa? Pemerintahan Allah dalam kehidupan orang tersebut. Saudara, jadi kalau Anda itu punya prioritas benar, Anda itu menempatkan Yesus dalam prioritas utama dalam kehidupan Anda, maka berita kehidupan Anda pasti kerajaan Allah. Saudara, tapi kalau Anda salah menempatkan prioritas dalam hidup ini, maka berita kehidupan Anda itu adalah berita kematian. Karena Anda mati. Coba cek, kalau Anda ingin pernikahan Anda hidup, saudara, urutkan prioritas dengan benar. Tuhan, pasangan, keluarga, pekerjaan, dan baru hobi. Pelayanan, baru hobi. Coba kalau Anda balik, saudara, hobi duluan, pelayanan, baru pekerjaan, lalu keluarga Anda tempatkan di belakang, gitu ya, pasangan Anda tempatkan di belakang, dan terakhir Tuhan. Saudara, pernikahanmu akan mengalami kematian, pernikahanmu akan hancur, hidupmu akan mengalami kematian. Saudara, prioritas gak boleh dibalik. Kalau hari ini Anda mengalami kematian, ganti prioritas. Maka lihat, berita kehidupanmu itu adalah berita kerajaan Allah, berita yang menghidupkan. Orang lihat hidup Anda, kalau prioritas Anda benar, mereka akan diberkati. Orang lihat hidup Anda akan mengalami kehidupan. Mereka akan terinspirasi untuk ikut Yesus. Mereka akan terinspirasi untuk mengalami pertumbuhan, saudara. Tapi kalau prioritasmu salah, saudara, Anda akan mengalami kematian, dan yang Anda sebarkan itu adalah berita kematian. Orang lihat hidup Anda bukannya diberkati, tapi mereka malah tersandung. Anda jadi batu sandungan. Saudara, coba cek prioritas hidup Anda. Firman Allah berkata demikian di kitab Kolose. Kolose 3 ayat 1-4. Perhatikan Kolose 3 ayat 1-4. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Perhatikan ayat 4. Apabila Kristus yang adalah hidup kita. Perhatikan ini. Kristus yang adalah hidup kita. Menyatakan diri, kelak kamu akan menyatakan diri bersama dengan dia dalam kemuliaan. Dikatakan apabila Kristus yang adalah hidup kita. Saudara, murid Yesus, Kristus itu adalah, bagi murid Yesus, Kristus adalah hidupnya. Yesus itulah hidup kita. Kalau Yesus itu jadi hidup kita, maka Yesus akan jadi prioritas kita. Kalau Yesus jadi prioritas kita, maka berita yang kita sebarkan melalui kehidupan kita adalah berita kerajaan Allah. Saudara, saudara akan mengalirkan kehidupan. Orang lihat akan terinspirasi, diberkati. Orang lihat akan justru malah didorong untuk mengalami pertumbuhan. Tapi beda kalau Anda, saudara, cuman sekedar fans atau penggemar biasa dari Yesus. Saudara, sekalipun Anda datang di gereja, tapi belum tentu Yesus jadi prioritas utama dalam kehidupan Anda. Anda memprioritaskan, Anda mencari perkara-perkara yang di bumi. Anda mencari perkara-perkara yang sia-sia. Orientasi hidup Anda ke arah hal yang sia-sia. Dan ketika orang lihat hidup Anda, pesan yang mereka terima adalah kematian. Tidak menginspirasi, tidak memberkati, tidak menuntun orang untuk mengalami pertumbuhan, justru malah mereka tersandung lihat hidup kita.
kita lanjut ke ciri yang ketiga. Apa bedanya, saudara, penggemar biasa dengan murid? Ternyata murid punya ciri yang ketiga. Mari kita baca ayatnya, saudara. Lukas 9 di ayat 61 sampai 62 dikatakan, dan seorang lain lagi berkata, aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dulu dengan keluargaku. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Apa maksud dari ayat ini, saudara? Saudara, ada satu orang, Tuhan izinkanlah aku mau ikut engkau, tapi izinkan aku pamitan dulu sama keluargaku. Lalu Yesus ngomong gini, orang yang siap membajak tapi noleh ke belakang gak layak bagi kerajaan Allah. Apakah maksudnya kita ini gak boleh pamitan sama keluarga kita? Apa gak boleh pamitan? Saudara, ternyata ayat ini maksudnya begini loh. Keluarga, kata keluarga, itu lambang dari sebuah ikatan. Sesuatu yang berharga, ya. Dan keluarga itu lambang dari ikatan, saudara. Jadi ternyata begini, sesuatu yang berharga itulah yang akan mengikat kita. Makanya Yesus jawab begini, barang siapa yang siap membajak tapi menoleh ke belakang, ia gak layak bagi kerajaanku. Kata menoleh ke belakang, kalau Anda lihat di Perjanjian Lama, kita cuma punya satu referensi, yaitu Lot dan istri Lot. Ya, di Perjanjian Baru ada ayatnya, ingatlah istri Lot. Kenapa kita disuruh ingat istri Lot? Jadi satu kali, saudara, malaikat datang pada waktu petang. Anda bisa baca ini di Kejadian 19, saya bacakan aja ayatnya. Kejadian 19, ayat 1. Kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Pada waktu petang itu sore menjelang malam berarti ya. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom, dan ketika ia melihat mereka, bangunlah ia menyongsong mereka lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Jadi coba perhatikan, malaikat, dua orang malaikat datang waktu sore-sore hari atau waktu petang menjelang malam gitu ya. Ya, lalu Lot menyambut malaikat ini. Lalu terjadi sebuah kejadian bagaimana ada orang-orang yang Dursila itu ingin memakai atau ingin memaksa tamu yang padahal itu malaikat gitu ya. Dan Lot melindungi malaikat itu, Lot mencoba untuk menyerahkan anaknya dan sebagainya. Terjadi sebuah kisah, singkat cerita setelah kisah itu terjadi, setelah malaikat itu do something, orang-orang itu dibuat lari gitu ya. Singkat cerita, Lot itu dikasih tahu, pergi karena kota ini akan dihancurkan. Pergilah kamu dan seisi rumahmu dan kerabat-kerabat yang kamu kenal gitu ya, pergi dengan segera. Lalu apa yang terjadi di ayat yang ke-15 dikatakan begini. Ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya bersegera. Jadi malaikat itu datangnya sore menjelang malam, lalu terjadi kejadian gitu ya. Yang mana malaikat itu mau dipakai oleh orang-orang Dursila gitu ya. Dipakai itu artinya mau diperkosa dan sebagainya. Itu mungkin ya, mungkin kejadian itu beberapa jam gitu ya. Lalu dari sejak Lot itu menerima informasi untuk disuruh pergi sampai fajar menyingsing, itu berjam-jam loh, saudara. Jadi itu berjam-jam. Kenapa kok Lot dan istri Lot dan keluarganya gak cepet? Gak waktu itu, detik itu juga waktu malaikat ngomong pergi, mereka kok gak langsung pergi? Tapi dikatakan ketika fajar telah menyingsing, bahkan sampai fajar, jadi matahari itu mulai keluar, ya, malaikat itu ngomong, kedua malaikat itu mendesak, pakai ada kata mendesak. Mendesak Lot supaya bersegera. Katanya, bangunlah, bawa istrimu, kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau jangan mati, lenyap karena kedurjanaan kota ini. Perhatikan ayat 16. Ketika ia berlambat-lambat, maka tangannya, tangan istri dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu atau kedua malaikat itu. Ya, bahasa terjemahan sehari-harinya, ya, tangannya, tangan istrinya, kedua anaknya itu diseret sama malaikat. Gitu ya. Sebab Tuhan hendak mengasihani dia, lalu kedua orang itu menuntun keluar kota dan melepaskannya di sana. Saudara, coba kita lompat di ayat 26. Ketika mereka diseret sama malaikat, ketika lari, malaikat udah ngomong, ya, ayat 17, malaikat ngomong begini,
Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, larilah, selamatkan nyawamu, jangan menoleh ke belakang. Jangan berhenti dimanapun juga, di lembah Yordan, larilah ke pegunungan supaya engkau jangan mati dan lenyap. Lompat ke ayat 26, dikatakan, tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya, menoleh ke belakang, lalu menjadi tiang garam. Pertanyaannya, kenapa kok Lot gak langsung pergi waktu malaikat ngomong pergi, kota ini mau dihancurkan? Kenapa kok sampai menunda sampai fajar mau menyingsing? Sampai fajar menyingsing, malaikat ngomong begini, bersegeralah, berangkat sekarang, pergi. Tapi mereka gak pergi-pergi juga, dikatakan ketika Lot dan istrinya dan semuanya itu berlambat-lambat. Jadi gak langsung tanggap, malah leha-leha saudara. Berlambat-lambat, kalau malaikat itu gak memutuskan untuk pegang tangan mereka dan seret mereka keluar, mereka mungkin gak bakal pergi saudara. Pertanyaannya, kenapa kok mereka gak pergi? Karena apa? Karena Sodom, tempat tinggal mereka, rumah mereka dan semua yang ada di Sodom itu berharga bagi mereka. Dan itulah yang menjelaskan kenapa sampai mereka sudah lari pun, sudah dipesenin jangan noleh ke belakang. Ternyata istri Lot itu menoleh ke belakang dan Tuhan menjadikannya dia sebagai tiang garam dan itu jadi peringatan buat kita. Apa maksudnya? Masa noleh ke belakang aja gak boleh? Misalnya di belakang ada letusan begitu lalu kita noleh, masa Tuhan marah? Ternyata ini bukan sekedar menoleh ke belakang. Kalau Anda lihat bahasa dari bahasa aslinya, menoleh ke belakang ini artinya saudara, gaze intensely. Anda itu memandangi, meratapi dengan sedih saudara, semua yang ada di Sodom, tempat tinggalnya, semua kesenangan, semua gaya hidup yang di Sodom, itu ternyata diratapi, disesali oleh istri Lot. Jadi istri Lot itu melihat ke belakang, meratapinya, menyesalinya. Bahkan dikatakan di sebuah literatur yang saya baca dikatakan, karena dia itu masih sayang sama Sodom, masih sayang sama kehidupan berdosa di Sodom, masih sayang sama culture di Sodom, padahal culture-nya Sodom itu menyakiti hati Tuhan. Ternyata dia masih sayang sama tempat yang subur, rumah yang dia miliki, semua ternak-ternak yang dia miliki, dia masih sayang. Saudara, coba bayangkan saudara, Anda itu tiba-tiba disuruh pergi, tinggalin rumah Anda karena rumah Anda mau kebakaran, ya. Semua harta Anda, mobil Anda semua kebakar, yang cuma nempel di baju, di badan itu cuma tinggal baju. Gimana perasaannya saudara? Nah itulah perasaannya. Dan Tuhan itu marah di situ. Karena apa? Sudah dikatakan jangan noleh ke belakang. Harusnya saudara, harusnya Lot, sorry istri Lot, itu harusnya bersyukur. Karena apa? Dia gak binasa. Harusnya dia bersyukur, dia gak dihukum seperti Sodom. Harusnya dia itu bersyukur hari ini dia masih hidup. Harusnya dia itu lihat Tuhan mengucap syukur. Tapi yang terjadi dia bukannya lihat Tuhan dan mengucap syukur atas kehidupan baru yang Tuhan berikan. Tapi dia malah noleh ke belakang. Karena dia masih sayang sama apa saja yang dia tinggal. Harta bendanya, gaya hidup yang di Sodom, dia masih sayang. Dia menyesali dia meninggalkan Sodom. Itulah yang membuat dia menjadi tiang garam. Arti tiang garam itu artinya apa? Tiang itu berarti dia membatu. Saudara, banyak orang Kristen kenapa kehidupannya stuck, gak bisa bergerak. Membatu itu gak bisa gerak. Stuck. Karena dia masih menoleh ke belakang. Dia sudah jadi Kristen, dia sudah terima Yesus, tapi dia masih sayang sama dosa-dosanya. Dia masih sayang sama kehidupan lama. Itulah sebabnya dia gak bertumbuh, dia stagnasi. Tiang garam, garam itu artinya garam itu kalau Anda biarkan di udara, Anda biarkan dijemur begitu, lama-lama akan lenyap saudara. Lama-lama akan lenyap saudara. Banyak orang Kristen cuman jadi penggemarnya Yesus. Saudara, mereka gak mau, masih sayang sama dosa, masih sayang sama kehidupan lamanya. Dia masih sayang sama hal-hal yang Tuhan sudah suruh untuk dia tinggalkan. Itulah sebabnya dia stagnasi dan dia lenyap. Saudara, ciri-ciri yang ketiga catat baik-baik. Saudara, ciri seorang pengikut Yesus atau murid Yesus, dia bukan hanya sebatas kagum, tapi dia rela, dia mau untuk membayar harga. Saudara, apa harga yang harus dibayar?
harga yang harus dibayar itu adalah sesuatu yang harus Anda lepaskan dan tinggalkan untuk Anda bisa dapatkan Yesus lebih. Ada satu contoh, saudara, ada satu contoh yaitu Paulus. Paulus itu ngomong begini, Filipi 3 ayat 7 dikatakan, tetapi apa yang dulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku. Lebih mulia, katakan lebih mulia. Lebih mulia itu maksudnya lebih berharga daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya dan menganggapnya sampah. Supaya aku mendapatkan atau memperoleh Kristus. Saudara, Paulus ini luar biasa. Orang ini radikal sekali. Di satu titik dia ngomong begini, apa yang dulu aku anggap keuntungan, tak anggap rugi sekarang karena Kristus. Aku menganggap semuanya itu sebagai kerugian. Sudah gak berarti lagi. Karena apa? Pengenalan akan Yesus Kristus Tuhanku lebih berharga, lebih mulia daripada semua itu. Karena itu aku rela melepaskan semuanya. Katakan melepaskan. Dan menganggapnya sampah. Saudara, Anda gak mungkin melepaskan sesuatu kalau Anda gak menemukan yang lebih berharga. Kalau Anda punya handphone, katakanlah sebuah handphone harganya 2 juta. Lalu ada orang kasih handphone harganya 1 juta. Mau gak Anda tukar? Pasti gak mau karena handphone Anda lebih bernilai. Tapi bayangkan kalau Anda ditawarin ada orang bawa handphone harganya 25 juta. Sedangkan handphone Anda cuma 2 juta. Lalu orang itu ngomong, mau gak tuker? Anda pasti dengan segenap hati, Anda dengan segenap kerelaan Anda akan mau tuker. Karena apa? Anda tahu handphone itu jauh lebih bernilai. Saudara, jangan noleh ke belakang. Ada yang lebih nikmat daripada dosa. Ada yang jauh lebih bernilai daripada dosa. Yaitu Yesus. Yesus itulah harta sesungguhnya. Saudara, bukan uang. Bukan gaya hidup yang lama. Bukan dosa. Yesus itu jauh lebih bernilai. Saudara gak mungkin akan menukarkan sesuatu kalau Anda gak menemukan yang jauh lebih bernilai. Di Alkitab ada sebuah kisah perumpamaan. Ketika seseorang itu menemukan harta terpendam di sebuah ladang. Orang itu pergi, dia jual semuanya. Dia lepaskan semuanya untuk dia bisa beli ladang itu. Kenapa? Karena dia sadar di ladang itu ada yang jauh lebih bernilai daripada apa yang dia miliki. Dia beli ladang itu supaya dia dapat mendapatkan harta. Yesuslah harta. Saudara, dari mana, bagaimana caranya Paulus kok bisa sampai di titik itu? Saya akan tutup dengan satu ayat ini, saudara. Filipi 3 ayat 10. Ini ternyata rahasianya. Dikatakan begini, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Ternyata Paulus berkata, yang aku kehendaki adalah mengenal dia. Saudara, saya bacakan terjemahan versi Amplified Bible Classic Edition. Dikatakan begini, for my determined purpose is that I may know him, that I may progressively become more deeply and intimately acquainted with him, perceiving and recognizing and understanding the wonders of his person more strongly and more clearly. Apa maksudnya? Ini yang aku putuskan, yang aku kehendaki adalah aku punya determinasi untuk mengenal dia. Supaya aku lebih dekat, lebih intim lagi dengan dia. Supaya aku bisa mengenal, memandang, dan mengerti the wonder of his person. Maksudnya apa? Supaya aku bisa mengenal, mengerti keajaiban dari pribadinya lebih jelas dan lebih kuat. Jadi ternyata kuncinya di sini. Ternyata bertumbuhlah terus di dalam pengenalan. Hari ini putuskan untuk semakin mengenal dia. Semakin Anda mengenal dia, semakin Anda akan kagum. Anda akan mengenal the wonders of his person. Semakin Anda dibuatnya kagum. Semakin Anda dibuatnya kagum, semakin bernilai Yesus bagimu.
Semakin Yesus itu bernilai dan berharga bagimu, semua yang Anda anggap itu dulunya berharga, jadi kosong, jadi Anda anggap sampah, jadi gak berarti lagi. Hari ini kalau Anda masih cinta uang, uang itu lebih berharga daripada Tuhan dalam hidupmu. Hari ini putuskan untuk terus kenal Dia. Karena semakin Anda kenal Dia, semakin Anda dibuat kagum, Anda mengenal the wonders of His person. Anda akan dibuat kagum sama keajaiban-keajaiban pribadinya. Semakin Anda akan kagum sama Dia, saudara, semakin Anda kagum, semakin bernilai Yesus bagi hidupmu. Dan semakin Yesus bernilai bagi hidupmu, saudara, Anda semakin mampu untuk membayar harga. Apa harga yang harus Anda bayar? Bukan begini loh, harga yang Anda bayar itu bukan Anda melakukan sesuatu buat Yesus, tidak. Oh, aku mau melakukan sesuatu yang besar bagi Yesus, tidak. Harga yang Anda bayar itu adalah kerelaan Anda melepaskan sesuatu, meninggalkan sesuatu, supaya mendapatkan Dia lebih banyak. Seorang hamba Tuhan wanita namanya Catherine Kuhlman. Satu titik dia diberkati Tuhan pelayanannya luar biasa. Tapi dia jatuh cinta sama suaminya orang. Seorang penginjil juga. Dan ujungnya mereka berdua menikah selama 7 tahun. Ternyata Catherine Kuhlman menyaksikan. Dia bercerita selama 7 tahun pernikahan dengan pasangan yang dia nikahi. Seorang hamba Tuhan, seorang penginjil ini. Saudara, dia tersiksa. Kenapa? Karena tahu bahwa hubungan ini adalah hubungan yang salah. Dan satu titik dia menyadari bahwa cintanya dia kepada orang ini melebihi cintanya dia sama Yesus. Sehingga 7 tahun kemudian dia diperhadapkan pada sebuah keputusan. Dia tahu bahwa ada sebuah panggilan yang mulia dari Yesus untuk dia. Dan satu kali di pinggiran kota, saudara, dia merenungkan semuanya dan dia meninggalkan suaminya itu. Dia meninggalkan itu, dia melepaskan itu, dia tulis sebuah surat. Dia lepaskan itu, dia tulis sebuah kesaksian. Aku tahu bahwa aku ini memang cinta sama suamiku yang aku nikahi ini. Tapi gak bisa dipungkiri bahwa aku juga cinta sama Yesus. Dan untuk aku bisa dapatkan Yesus, dia rela melepaskan suaminya itu. Dia tinggalkan, dan di dalam perjalanan itu dia ngomong bahwa I die, 1000 die. Saudara, kenapa dia tinggalkan itu? Karena dia ingin mendapatkan Yesus. Dia tahu bahwa itu adalah hubungan yang salah. Dan apa yang terjadi setelah dia tinggalkan itu, saudara? Dia mendapatkan Yesus. Pelayanannya berbeda sekali dengan pelayanan yang dulu. Dia diurapi demikian luar biasa. Pelayanannya mendunia, kesembuhan terjadi. Dan dia begitu intim dengan Roh Kudus. Dan itu mempengaruhi banyak orang. Saya juga mau tutup dengan sebuah kisah, saudara. Ada sebuah desa kecil di India. Ternyata di situ ada seorang pria, wanita, suami istri, dan punya 2 orang anak, saudara. Suami istri dan 2 anak ini satu kali memutuskan untuk menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya dan menyerahkan dirinya untuk dibaptis. Lalu apa yang terjadi, saudara? Ternyata seisi kampung desa itu, saudara, tidak suka dengan keputusan itu. Karena di waktu itu, saudara, sangat sedikit sekali orang Kristen. Lalu apa yang terjadi? Di sebuah hari, kepala desa dengan seluruh penduduk desa itu datang menyeret pria, wanita, dan 2 orang anak ini ke tengah-tengah sebuah tengah-tengah desa itu, saudara. Lalu mereka mengancam ayah, ibu, dan anak-anak ini. Sangkali Yesus dan tinggalkan imanmu sekarang. Kalau tidak, lalu dia bicara sama ayahnya, aku bunuh 2 anakmu ini. Sang ayah gak ngerti harus menjawab apa. Dia cuma teringat sebuah lirik yang dia pernah tulis ketika pertama kali dia memutuskan untuk menerima Yesus. Dia jawab dengan sebuah nyanyian, I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus.
I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Dia jawab, aku tidak bisa kembali. No turning back. Aku sudah putuskan untuk ikut Yesus. Dengan segera dan dengan tragis, dua anak itu dibunuh di depan mata ayah dan ibunya. Lalu kepala desa dan sekeliling orang-orang desa itu semakin marah. Lalu mereka mengancam kedua kalinya. Diambil istrinya. Sangkali imanmu, sangkali Yesus, tinggalkan imanmu sekarang. Kalau tidak, aku akan bunuh istrimu. Lagi-lagi sang suami gak bisa berkata-kata. Dia jawab dengan sebuah lirik nyanyian yang dia catat. Though none go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. No turning back, no turning back. Istrinya dibunuh seketika itu juga. Kepala desa dan orang-orang sekelilingnya makin marah dan kali ini dia mengancam untuk membunuh sang suami ini. Tapi dia berikan satu kesempatan lagi. Sekarang juga, sangkali imanmu, sangkali Yesus, tinggalkan imanmu. Maka kamu akan aku selamatkan, aku tidak akan bunuh engkau. Tapi kalau engkau gak sangkali, aku akan membunuhmu. Dia jawab lagi dengan sebuah nyanyian. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. No turning back, no turning back. Singkat cerita, dia dibunuh dan memang suami istri dan kedua anak itu meninggal dunia. Tapi ternyata beberapa tahun kemudian, ternyata apa yang mereka lakukan itu telah menjadi benih di dalam hati kepala desa dan penduduk sekitar di desa itu. Beberapa tahun kemudian, saudara, ternyata banyak orang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, termasuk kepala desa. Kenapa mereka bisa terima Yesus? Mereka bertanya-tanya, kenapa satu keluarga ini rela mati demi Yesus? Siapa Yesus itu? Siapakah Yesus? Kenapa mereka sampai rela serahkan nyawa mereka untuk Yesus? Siapakah gerangan Yesus Kristus ini? Dan ternyata sebuah momen, kepala desa itu kumpulkan semua penduduk itu, dan kepala desa di depan semua penduduk itu mengumumkan bahwa dia memutuskan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan mengikuti Yesus dan diikuti oleh banyak orang dan terjadi sebuah kebangunan rohani. Saudara, saya mau tanya sebuah pertanyaan. Apa yang Anda mau lepaskan bagi Yesus? Beberapa orang mungkinkah itu dosa? Beberapa orang mungkinkah itu hubungan-hubungan yang salah? Mungkinkah itu sebuah kebiasaan-kebiasaan buruk yang menjadi beban dan menghalangimu untuk mengalami Yesus lebih lagi? Mungkin itu kebiasaan merokok. Mungkin itu kebiasaan berdosa. Saya gak ngerti kebiasaan-kebiasaan yang menyakiti hati Tuhan. Saya gak katakan orang yang merokok itu, oh pasti masuk neraka. No, merokok itu jadi beban buatmu, jadi penghalang buatmu. Saudara, beberapa kebiasaan, makanya hari ini Anda cuma jadi penggemarnya Yesus. Tapi seorang murid, dia tahu bahwa Yesus itu bernilai. Seorang murid beda dengan penggemar. Penggemar itu fokus mencari kepentingan dan dirinya sendiri. Penggemar itu gak rela melepaskan. Tapi kalau murid, dia ingin kejar Yesus, dia ingin dapatkan Yesus lebih lagi. Dia ingin dekat dengan Yesus, walaupun konsekuensinya untuk semakin dekat dengan Yesus, ia harus melepaskan beberapa hal. Abraham
disuruh menyerahkan Ishak. Bukan berarti Tuhan ingin Ishak itu mati lalu dipersembahkan, enggak. Tuhan itu inginkan hati Abraham. Tuhan inginkan hati kita, saudara. Mari kita berhenti cuma jadi penggemar ya Yesus. Mari kita ikut Yesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Though none go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. No turning back, no turning back. The world behind me, the cross before me, the world behind me, the cross before me, the world behind me, the cross before me, no turning back, no turning back. Berapa baik di antara Anda dengarkan pesan ini dimanapun Anda berada. Hari ini Anda mau memutuskan, Tuhan, aku gak mau sekedar jadi penggemar biasa yang cuma sebatas kagum sama Yesus. Tapi aku mau ikut Engkau, aku mau jadi murid-Mu. Dan hari ini Anda mau bertobat. Anda mau melepaskan beberapa hal yang Tuhan tunjukkan dalam kehidupan-Mu. Supaya Anda dapat iring Dia. Supaya Anda dapat mendapatkan Yesus lebih lagi. Kalau Anda orangnya, dimanapun Anda berada, Anda bisa letakkan tangan di dada, saudara. Kalau Anda bahkan mungkin Anda bisa berlutut dimanapun Anda berada. Anda bisa berkata, Tuhan Yesus, ini aku, Tuhan. Aku putuskan untuk aku bertobat. Aku putuskan Tuhan, untuk aku tinggalkan hal-hal ini. Aku tinggalkan beberapa hal yang menghalangiku untuk mendapatkan Engkau lebih. Tuhan, aku mau memiliki kehidupan yang baru. Beberapa dosa yang masih aku sayangi, aku mau lepaskan dan anggap itu sampah. Aku mau datang dan aku mau hidup, menjalani hidup yang berkenan, mengejar Tuhan. Tuhan, aku mau hidup dalam hidup yang baru. Aku mau ya Tuhan, aku mau. Mungkin juga ada beberapa di antara Anda hari ini, ketika Anda dengar pesan ini, kalau Anda mau jujur dengan hati Anda, sebetulnya hatimu kosong, hatimu hampa. Anda mencoba semua kenikmatan dunia, tapi gak ada satupun yang bisa memuaskanmu. Karena hatimu kosong, dan Anda tidak memiliki Yesus. Anda belum pernah kenal siapa Yesus, dan apa arti Yesus bagimu. Hari ini saya mau berkata kepadamu, saudara, Yesus sudah melakukan segala-galanya bagimu. Ia mati, Dia rela lepaskan semuanya. Bahkan Dia rela serahkan nyawanya demi mendapatkanmu. Hari ini yang Tuhan mau adalah, maukah engkau membuka hati supaya Yesus bisa masuk dalam hidupmu sebagai Tuhanmu dan Juru Selamatmu. Kalau Anda bersedia, saudara, letakkan tangan di dada saudara dan ikuti doa saya. Katakan, Tuhan Yesus, aku datang kepadamu hari ini. Aku datang apa adanya. Aku mengakui bahwa aku berdosa. Aku kotor, Tuhan.
Aku butuh Engkau. Aku butuh juru selamat. Itu sebabnya hari ini aku datang kepadamu. Aku percaya kepadamu, Yesus. Yesus, masuklah dalam hatiku. Jadilah Tuhanku. Jadilah juru selamatku. Dan hari ini aku percaya dosaku diampuni dan aku diselamatkan. Yesus, masuklah. Perbarui hidupku. Aku rindu mengikut Engkau. Mulai hari ini, aku buang segala sesuatu, kenikmatan duniawi, perkara-perkara dunia. Aku mau mengejar-Mu. Aku mau melayani-Mu. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Don't go with me. Don't go with me. Still I will follow. Don't go with me. Still I will follow. Don't go with me. Still I will follow. No turning back. Bapa,
Ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang berkenan
Thank you.
Kau dimuliakan atas segala.
dimanapun Anda berada. Aku lepaskan berkat Tuhan ke atasmu, berkat Bapa di sorga memberikanmu damai sejahtera, memberikanmu pemeliharaan yang sempurna. Terimalah juga berkat dari Putra Allah Yesus Kristus, memberikanmu kasih karunia yang Anda butuhkan untuk tetap kuat menjalani kehidupan ini. Terimalah juga penyertaan dari Allah Roh Kudus, menyertai seluruh aspek kehidupanmu, menuntunmu, mengajarimu, membimbingmu, sehingga aku tidak akan tersesat. Terimalah semua berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama yang percaya katakan amin. Dalam saudara, Mazmur 97 ayat ke-9 berkata, "Sebab Engkaulah ya Tuhan yang maha tinggi di atas seluruh bumi, Engkau sangat dimuliakan di atas segala Allah." Sebagai umat Tuhan sudah sepantasnya kita memuliakan Tuhan dalam setiap musim kehidupan kita. Kami percaya melalui worship night yang baru saja kita lalui, Tuhan berbicara dan beracara dalam kehidupan Anda. Bila setiap kata-kata, rema, ataupun kesaksian yang Anda alami boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang lain yang membutuhkannya pula. Karena itu, layangkan kesaksian Anda kepada kami melalui Instagram di @gmsjakartabarat atau @gmstangerang, atau Anda dapat subscribe channel YouTube kami, GMS Jakarta, lalu menuliskan kesaksian Anda di kolom komentar. Kita percaya setiap kesaksian akan menjadi berkat yang besar bagi penerimanya. Amin. Selanjutnya, suatu kabar sukacita kami berikan kepada Anda yang berdomisili di Jabodetabek dan Banten, atau Anda yang memiliki kerabat-kerabat di sana.
Kami Gereja Mawar Sharon rindu apabila Anda belum memiliki komunitas rohani untuk bertumbuh di dalam Tuhan, mari bergabung dengan kami. Sebuah komunitas kecil, Connect Group namanya, kami sediakan untuk Anda. Bersama-sama kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan, di dalam Connect Group. Bagaimana caranya? Mudah sekali. Saat ini kita melakukannya secara online. Karena itu Anda dapat mengirimkan pesan kepada kami berisi nama, usia, alamat domisili Anda, serta nomor handphone yang aktif. Anda dapat kirimkan ke nomor WhatsApp yang tertera di layar. Segera kami akan memberikan feedback dan kita bertumbuh di dalam Connect Group. Akhir kata, mari kita terus memuliakan Tuhan lewat kehidupan ini.